Wilayah persekutuan 1477 2012 masih beliau merupakan panel forum RTM bernama TV TV 3 Halakah TV TV 9 dan Radio UKIP dan mantan pusara Kusip. Beliau dilahirkan di negeri Tengganu Darul Iman dan mendapat pendidikan awal di sekolah menengah agama Sultan Abidin Zainal Abidin Kuala Tengganu. Beliau telah melanjutkan pelajaran ke University Islam Madinah dalam bidang syariah, kemudian peringkat sarjana master di Universiti Al-Ulum Al-Islamiyah Wal-Arabiyah di bawah penyuluhan Profesor Dr. Mustafa Al-Qaim. Seterusnya menyambung pelajaran ke peringkat Dr. Fasafah PhD di USM dan juga dalam bidang syariah khususan fatwa. Antara jawatan yang disandar ialah sebagai ahli majlis fatwa negeri Tengganu dan negeri Sembilan, panel kajian akidah JAKIM, panel kajian syariah JAKIM, panel penasihat ibadah haji, tahun haji dan JAKIM, penasihat syariah bin Muamalat Malaysia Berhad, dan banyak nak menghasilkan karya sama ada dengan tulisan, terjemahan serta etik dalam membentangkan kerja sama ada di peringkat negeri, kebangsaan, tapasuk dan lain-lain. Dan tak perlu membuang masa lagi, saya mohon jemput Tuan Guru Dr. Zubri. Wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin amma ba'd. Ashabul fadilah, sahibul fadilah, pengurusi majlis yang berusaha pengurusi surau, barisan jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ni insyaAllah saya merafakkan syukur pada Allah untuk sama-sama kita menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita cuba menekuni dan makrifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tuan-tuan, orang yang kita nak bicarakan mempunyai pelbagai kelebihan dan tak mungkin dapat dicapai oleh manusia sehebat mana pun. Marilah anak yang teramat cerdik dari segi genetiknya, dari segi IQ-nya, kita nak melebihkan dia daripada Rasulullah SAW, jawab dia tak boleh. Buah kurangnya ada. Sebab itu kalau kita baca dalam sejarah, IQ yang tinggi, hebat-hebat, belajar akhirnya jadi tukar kebung, jadi tebal roti canai, jadi malah dan nak kerja, sekadar kerja biasa je, itu biasa. Jadi di situ kita faham Rasulullah SAW ini sudah pasti mempunyai banyak kelebihan-kelebihannya. Oleh kerana hadirin, hadirat, muslimin, muslimat ini adalah orang yang saya ingat tafakuh yang tinggi, yang bijak, yang pandai di sini, di kawasan Bangi, saya nak ajak diskusi melalui kitab insyaAllah. Jadi kitab yang akan saya pilih ialah Ma'rifatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah kita akan baca kitab ini dulu untuk kita faham dengan lebih lanjut tentang Rasulullah SAW ini. Pertamanya tuan-tuan, kalau kita tengok
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini mengikut riwayat Imam Al-Bukhari. Apa maksud tuan-tuan? Pertamanya kita tengok hebatnya Rasulullah SAW, titik waris dia, silsilah orang tahu sampai 21 lapis. Cuba kita, saya nama apa? Muhammad bin Ali bin Abdul Qadir bin Hamadiyah, tanya kumpul palihan. Kita tak mampu tuan-tuan, kita hanya terhad, kita terbatas. Keduanya, kita tengok sejarah bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni daripada awal lagi, kita akan dapati bahawa mereka ni mempunyai keturunan yang mulia. Silsilah itu qudwah hasanah, hebat. Di mana mereka ni orang-orang yang mempunyai credibility, selamat daripada sifat-sifat yang tak baik. Mana perangai jenis zina tadi. Sebab itu Nabi sebut ulitu min nikahin la min sifah. Aku dilahirkan daripada nikah yang sebenar, bukan daripada penjarahan perzinahan. Allah pelihara Nabi SAW macam tu. Tidak sebagaimana musuh-musuh Islam yang samseng-samseng, kadang-kadang keturunannya keturunan zina. Tak tu. Contohnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang Arab tuan-tuan, kalau nama Salul tu maknanya perempuan. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul bin Mok. Kenapa bin Mok? Sebab bapak zina. Dan ada seorang tokoh di Mekah kuat-kuat menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah turun Quran bagi tahu mereka ni zani, daripada keturunan zina, anak zina. Sedangkan dia ada nama, dia tak puas hati, dia pergi tanya mak dia. Mak, cakap tu mak, saya ni bin apa? Abah saya, saya ni betul anak abah ke ataupun anak orang lain? Hari ni saya nak suruh mak cakap betul dengan saya. Kalau mak tak cakap betul, saya bunuh mak. Sebagai nak gambarkan bahawa Quran tu salah. Mak dia kata ginilah, wahai anakku, kalau mu nak suruh aku cakap benar, aku cakap benar lah. Bapak mu tu jenis mandu, dia banyak harta. Kalau tidak, maka habislah harta, tak ada apalah kepada kita. Jadi mak berzina dengan orang lain tu, mu dapat tu. Maknanya mu tu bukan anak bapak mu. Bila cerita hak benar, tengok Allah tak pelihara orang lain sebagaimana Allah pelihara Rasulullah SAW. Jadi sebab itu kita faham Rasulullah SAW ni kemuliaannya luar biasa. Silsilah tu, kalau baca dalam kitab Mawahid Ladunia oleh Al-Qastalani, dia cerita seorang-seorang berkat datuk-datuk Nabi ni, dia punya pengaruhnya, dia punya kehebatan. Yang kedua, muka surat 3, nama dan gelaran Rasulullah SAW. Nama sebenarnya Muhammad dan gelarannya Al-Amin. Nama ni tuan-tuan sebenarnya pelik. Kenapa? Walaupun orang Arab tahu makna Muhammad itu terpuji dan dipuji, tapi apa yang kita faham, tidak mereka namakan anak mereka Muhammad. Sebab itu kita baca daripada nama Nabi Muhammad tu, bin datuk dia sampai ke 21 lapis, 22 lapis, tak ada seorang tengah-tengah tu nama Muhammad. Semua tak ada. Kenapa? Seolah-olah nama ni disimpan oleh Tuhan untuk beri kepada Nabi akhir zaman. Dan popularnya nama tersebut, selepas Nabi barulah ada sahabat-sahabat nama Muhammad, khususnya generasi anak-anak sahabat seperti Muhammad bin Maslamah, Muhammad An-Nafsuz Zakiyah dan sebagainya. Lepas tu baru nama Muhammad. Sebelum pada tu tak ada. Di sini pentingnya nama memainkan peranan dalam hidup. Sebab itu pilih nama yang baik.
Jadi janganlah nama yang tak tahu kala Jok Bush. Yalah tak salah. Kita kata bukan salah, tak salah apa nama pun. Ini nama Muhammad Abdul Qadir. Apa nama yang baik-baik lah. Abdullah, Abdul Rahman. Nama yang baik-baik. Kemudian Nabi ini digelar Al-Amin. Satu kalimah yang tak wujud sebelum daripada itu. Gelaran Al-Amin ini maknanya gelaran yang kita kata amat pelik. Nadir sebelum pada itu. Sebab masing-masing khianat habis. Jadi di situ nak mengembalikan insaniah kemanusiaan yang sifatnya amanah. Tuan-tuan zaman dulu nak cari seorang amanah pun payah. Tiba-tiba datangnya syariat Islam, semua pakai amanah hari. Nak cari seorang khianat pun payah. Tapi bila akhir zaman nanti, nak cari seorang yang amanah pun payah, semua pakai khianat api. Dan orang lain pakai wajah hal, nak kena kena baik, aku wajah duga lah. Sementara apabila mempunyai kuasa, apabila mempunyai kedudukan, dia tegur lah dulu lah seorang tegur lah dulu lah tegur. Sementara kalau mempunyai macam ni, tuan-tuan, inilah nak sebut amanah ni payah. Amanah ni payah. Sebab itu Nabi ni hebat. Nabi boleh bina keamanahan dalam jiwa sahabat. Mana ada pemimpin seperti Abu Bakar, tak kala dia nak mati, aset lebihan dia sikit, dia suruh serah balik ke Baitul Mal. Mana ada seorang khalifah yang mana keadaannya amat miskin dan darwish lebih daripada rakyat dia. Mana ada pemimpin atas muka bumi sekarang ni macam Umar bin Al-Khattab pakai 18 tampas. Kita berapa baju? 3 almari penuh. Dahlah itu. Giliran tu kadang-kadang baju yang ada dalam pakaian dalam senara kita tu 3 tahun dah tak pakai baju tu. Maknanya nak sampah tu tak ada sampah. Tengok. Ini semua menggambarkan pada kita bahawa hebatnya amanah Rasulullah SAW yang Rasulullah perturunkan kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian seterusnya yang kelima, Nabi SAW disifatkan dan dilakapkan. Apa makna sifat? Disebut Nas Nabiul Rahmah Al-Muqaffa, Nabiul Taubah, Nabiul Marhamah, Rahmatul Muhdah. Semua sekali banyak. Kalau kita pergi Masjid Nabi, kita masuk Babu Salam, dia sebut nama Nabi. Satu-satu nama Nabi. Maknanya apa tuan-tuan? Rasulullah mempunyai keistimewaan yang luar biasa yang tak ada pada orang lain. Hebat Rasulullah. Baik. Kemudian seterusnya, tarikh kelahiran Nabi SAW. Nabi dilahirkan, semua orang tahu. Dan tak ada seorang kata Nabi tak ada. Macam hantu kan, sekarang ada orang kata tak ada. Profesor Go Keking kata tak ada hantu. Tapi tak ada seorang pun sejarawan di bakang dia, di maruk dia, mengamuk tak ada. Yang boleh jadi kajian tu kena tengok. Saya tak berani cakap lah sebab saya bukan ahli sejarah. Nanti maruk pun ada orang. Macam Malaysia tak pernah dijajah. Jadi saya pun tak boleh nak kata apa lah. Jadi di sini nak gambarkan pada kita apa tuan-tuan. Kelahiran Nabi ini adalah perkara yang disepakati. Dan peliknya, sebelum Nabi lahir lagi orang ada bincang tu. Cuba kita tanya atuk kita, tok tu, sebelum kami saya dilahirkan, zaman atuk kecil bincang tak bagi kelahiran saya? Ha, orang ada bincang pun. Sebab kita tak ada apa. Tapi ini beratus tahun di negeri Yaman pernah dulu raja bermimpi dengan mimpi yang pelik. Dia panggil dua orang sutaih dan syekh untuk takbir mimpi. Kedua-duanya takbir mimpi membenarkan kelahiran baginda SAW. Cukup luar biasa. Orang Yahudi menunggu kelahiran baginda SAW. Nabi Isa salah satu misi dakwahnya, wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi Ahmad. Nak bagi berita gembira yang mana akan datang Nabi. Aku nak bagi tahu akan datang seorang Nabi selepas aku, namanya Ahmad, Muhammad. Ertinya wajib bagi orang-orang
mengandung ajaran Kristian ataupun mengatakan Nabi Isa sebagai Nabi berikut lima ni Rasul Salam. Sebab ini yang Nabi Isa buat-buatkan. Artinya kali ini memang makruf. Baik, tempat lahir baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada itu, apakah peristiwa yang berlaku selepas kelahiran? Banyaklah. Antaranya disebut oleh Al-Imam Al-Baihaqi, 14 lengkungan gerbang Kisra istana telah gugur. Begitu juga api sembahan orang Majusi terpadam dan gereja di sekitar Bahira Sawah telah runtuh. Semuanya apa petanda? Munculnya Nabi akhir zaman, liyuzhirahu ala dini kulli, nak zahirkan atas segala agama lain. Islam akan menjadi agama yang cukup hebat. Itulah hebatnya Islam, tuan-tuan. Kalau kita tahu macam itu, kelahiran baginda ini telah mengambil perhatian dan cakna musuh-musuh Islam. Saya teringat satu kisah seorang pendeta Yahudi yang juga menjadi peniaga. Dia datang kota Mekah, setiap malam dia duduk tengok ke langit, temenung seorang. Satu malam dia kata, telah muncul bintang Ahmad. Di kalangan kamu ada tak yang beranak? Cari punya cari, ada seorang. Haa, minah. Dia kata, aku nak tengok bayi tu. Tengok bayi lelaki. Dia tengok Nabi kita yang masih bayi. Tengok-tengok semua. Tengok kaki, tengok mata, tengok kepala, tengok tubuh. Akhir sekali dia tengok belakang. Antara belikat tu tertera seperti khatam nubuah, khatam segala kenabian. Bila tengok hal tu, dia tu pensan. Selepas dah ucapan sulung, dia kata apa? Zahabatin nubuwatu min bani Israel. Kenabian sudah berlari dan telah pergi daripada bani Israel. Tak ada. Tengok, orang bukan Islam, orang Yahudi, dia begitu cakna. Dia tahu tentang Nabi. Jadi kita orang Islam wajib kita tahu. Tanya bini Nabi berapa orang? Seorang. Allah susah. Sebut 8 orang bini Nabi. Kau ni kenapalah sebut? Sebut banyak, sebutlah sikit. Sebab itu bukan agenda kita. Sebenarnya kita kena tahu. Baitul Nabawi kita kena tahu. Anak-anak Nabi, cucu Nabi, supaya kita boleh mengenali dengan sebaik mungkin. Baik. Kemudian seterusnya, tempat lahir baginda salam. Sepakat menyatakan dia dilahirkan di Mekah, di Sheikh Bani Hashim. Ada pendapat kata Osman, ada kata di Radem. Tapi kedua-duanya kawasan Mekah. Baik. Nabi dilahirkan di Mekah. Kenapa Nabi tak dilahirkan di Bani? Di seksyen 3 dekat surah sini, Nabi lahir di kota Mekah. Ada sebab. Antara sebab utamanya kerana Mekah, di situlah adanya rumah Allah. Sebab Nabi nak ajak manusia pergi ke rumah tu. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas allazi bi Bakkah mubarakah. Jadi tujuan Nabi ini untuk nak heret manusia, dakwah manusia, ajak kembali agama Allah Subhanahu. Dan Mekah satu-satunya bumi yang cukup bila. Kalau kita tengok khasais keistimewaan Mekah, kita akan dapati luar biasa. Di situlah banyak air mata orang menumpahkannya. Menangi kita pergi Mekah. Bila nak buat tawaf wada, kita menangi sedih. Masa itulah kita tengok orang tawaf, ada yang menangis. Tak boleh. Tapi mari dibangi masjid ni ada orang menangis. Ha, boleh tanya apa? Bini mati ke? Atau apa. Tapi kalau di Mekah tak boleh. Masa kita tahu tanya orang tengah ni, tengok orang ni mengair air mata, doa pada Tuhan. Ada tu boleh? Tak boleh. Itu di Mekah. Jadi di situlah kesyahduan, keakraban hamba dengan Tuhannya terasa amat hampir berbanding di dunia. Adakah Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan berkhitan? Ada tiga pendapat. Jadi adalah pendapat kata khatam, ada kata tidak. Iaitu sekadar ilmu sahaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai anak yatim, kenapa baginda dilahirkan dalam keadaan yatim?
tidak macam orang lain. Lahir kita tengok anak-anak kita, ada kita, ada isteri kita, anak kita pula 4 orang, 5 orang. Tapi Nabi dalam keadaan yatim. Sebenarnya yatim ni ada banyak kelebihan. Antaranya ialah supaya dia benar-benar tawakal kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang mendidik dia. Supaya dia tidak dimanjai oleh tangan-tangan manusia. Supaya tidak ada yang mempengaruhi dia. Supaya yang mengadabkannya Allah. Adabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Ini Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW dilahirkan kepada anak yatim. Nak beri satu motivasi kepada anak yatim. Jangan rasa rusak. Betapa ramai yang berjaya walaupun mereka yatim. Nabi kita tu. Kalau kita baca sejarah tokoh anak yatim yang berjaya ramai. Imam Syafi'i anak yatim. Imam Abu Hanifah anak yatim. Imam Abu Yusuf anak yatim. Siapa tak kenal Dr. Yusuf Al-Qaradawi anak yatim. Maknanya keyatiman bukan menghalang untuk jadi maju, jadi hebat. Ramai tokoh-tokoh yang hebat dalam keadaan macam itu. Justru tak pelik apa. Baik. Kemudian penyusuan Rasulullah SAW. Rasulullah disusukan mengikut dalam kitab Nurul Yakin. Ada 8 orang yang susu Nabi. Yang kita tahu 3 orang lah. Mu'adiyah, Suhaibatul Aslamiyah, Halimatul Sa'diyah. Tapi dalam Nurul Yakin yang ditahkikkan oleh Syekh Adnan Mawdun Al-Maghribi menyebut yang menyusu Nabi SAW selamai 8 orang. Iaitu ibunya Aminah, Suhaibatul Aslamiyah, Khawlah bintil Munzir, Barakah Ummu Aiman, Halimatul Sa'diyah, dan 3 orang wanita daripada Al-Awatiq. Iaitu Atikah dan sebagainya. Tengok tuan-tuan. Jadi ini kenapa? Ini nak ajar kepada ibu-ibu supaya menyusukan. Sebab manusia ni mengikut kaedah farmakologi. Makanan memberi kesan kepada pengaruh seseorang. Lalu dicontoh, orang Arab dia suka makan unta. Berangah keuntaan wujud. Macam mana kita tengok di Gaza tu, kena bom, kena hancur, tiba-tiba bangkit juga. Kalau kita lari lama dah, tak tahan kita. Dia gitulah, dia berani. Dia tak kira. Ini orang Arab. Jadi berangat. Kita tengok pula orang Perancis. Orang Perancis yang bukan Islam lah. Suka makan babi. Maka perangat kebabian terwujud. Macam mana perangatnya? Bini mu, bini aku, bini aku, bini mu. Hilang khairah, tak ada apa, tak ada. Bebas. Orang Eskimo suka makan ikan. Perangai keikanan terwujud. Macam mana perangai ikan? Ikan ni dia tak pelaga, tuan-tuan. Kecuali ikan pelaga. Dia tak pelaga. Lepas itu, umur kita berapa tahun dah? Kita jangan ambil budak-budak, ambil tua sikit. Umur 50 dah, Ustaz. 60 dah. Pernah tak kita buka jam, dunia jam 10, sekarang ini dunia jam sebelah, berita warta dunia ke apa ke, kita tengok peperangan besar berlaku di Eskimo. Atau tidak ada. Mereka duduk dalam iglusnya. Dia tak perang kan? Nak cerita, kita macam tu. Saya ingat pilihan raya tak ada sana. Tak ada semua tu. Apa makna? Kerana mungkin pengaruh di segi. Jadi, makan makanan yang baik akan mampu. Itu susu adalah yang terbaik fitrah untuk kanak-kanak. Baik, seterusnya di perkampungan atau badawah, sejarah menunjukkan Rasulullah SAW dipelihara oleh keluarga Bani Sa'd. Nama ibu susuannya Halimatu Sa'diyah. Cerita panjang dalam ni saya ceritakan. Jadi saya tak dapat nanti nak berhabis sekadar yang mampu. Kampung ni tuan-tuan ada mana? Sebab itu kalau kita, walaupun kita pelihara anak kita di sini, cuti-cuti yang ada keluarga di Hulu Tembeling, dia kata anak. Yang ada keluarga, maksudnya ada ibu apa lagi di Gua Musang, dia kata. Di Kuala Pegang, dia kata. Haululu, dia kata. Sebab apa? Sebab bila pengaruh kampung ni lain. Orang kampung jiwanya baik. Dia tak pandai dekor banyak macam orang kaya, orang-orang bandar. Sebab dia jujur, sifat kekeluargaan tu ada. Ini keadaan orang kampung. Jadi
Nabi walaupun duduk di kota Mekah dapat memahami keadaan orang kafir. Sebab itu Nabi bila orang kafir dia sayang. Ada dalam sejarah sahabat Nabi seorang tu namanya Zuhair. Apa dia nama sahabat Nabi? Zuhair. Zuhair ni mengikut ceritanya dia ni orang kafir. Masa tu Nabi jadi rasul, dia akan datang mungkin sebulan, dua bulan sekali datang. Dia bawa lah kalau kita kat ubi kayu, ubi ubi stella ke, ubi ledek, bawa habis. Ha, dia macam tu lah dia bawa. Biasanya bawa dia bagi kat Nabi, Nabi akan bagilah dia duit apa yang ada. Itu cara Rasulullah. Rasulullah tak ambil saja, dia akan bagi. Satu ketika tu dia datang, dia bawa, dia tengok Nabi tak ada rumah. Bila Nabi tak ada rumah, dia tak bagi barang tu. Dia tak bagi sebab tak ada benda lah kan, dia bagi senyap itu. Jadi dia barang tu dia bawa awak pergi ke pasar. Bila Rasulullah pulang ke rumah, Aisyah kata, sahibu kurungkan ada. Sahabat kamu datang tadi daripada kampung. Nabi pun faham. Lama dah, tak baru tadi. Nabi pun faham. Dah macam mana? Dah dia ada bawa barang tapi itu tak ada. Okey. Nabi cari kat pasar. Nabi tengok dia ada di pasar. Dia sedang jual barang. Nabi tengok dia dari jauh. Nabi pusing ke belakang. Pergi ke belakang. Nabi nak kurang. Orang kapur ni tak boleh. Dah nak cakap macam universiti. Dah awak macam PhD. Sungguh sangat pipa apa. Tak payah. Ha? Jadi Nabi turun ke sini. Nabi kurang. Di belakang dia tu. Nabi pun pergi peluk di belakang. Nabi peluk-peluk kuat. Dia buat-buat. Tak boleh nak buat apa dah. Nabi kata, saya nak jual orang ni. Dia pun meronta. Lepas tu dia pun paling nampak Nabi. Dia pun kata, ya Rasulullah, mentang-mentang lah saya orang kapung, awak nak jual saya. Nabi kata, aku nak jual kamu kepada Allah, baru dia suka. Nabi ajak dia pergi ke rumah, lansaikan barangan dia, bagi kat dia duit dan sebagainya, hadiah, suka dia. Apa makna? Artinya Nabi boleh rahi orang kapung. Itu cara Rasulullah. Dia amat prihatin dan cana hal-hal macam ini. Kemudian Rasulullah SAW mengembala kambing. Dan ini satu hal yang cukup hebat. Kenapa Nabi mengembala kambing? Seolah-olah nak beri satu isyarat. Manusia sebelum gembala orang, gembalalah kambing. Ada latihan. Sebab kalau kita tengok senara menatang yang hampir situasi dengan manusia, kambing. Kambing. Dia ada hak degi, ada hak tanduk, ada hak tamuk, ada hak giam. Itu bukan ya. Kalau ayam, ayam kita kata ayam daging lebih kurang sama ni, kita tak tahu lebih kurang. Kita bela sekandang ataupun selebang gitu ya. Kambing ni tidak. Di sini satu test kepada Nabi. Satu ujian. Di mana inilah adat resam kehidupan. Dan kedua, bela-bela kambing dosa tak banyak. Orang bela kambing ni dosa tak banyak dah. Sebab apa? Sebab dia tak cakap orang yang cakap kambing. Tuan-tuan tahu cara orang bela kambing? Lain kan? Kat kampung kita, kita tengok lain. Saya rajin kat rugi beli kambing. Tuan-tuan pun rajin kalau nak mengekor anak nak ni. Lain. Ni saya cakap dalam situasi orang Arab. Orang Arab, kalau dia bela kambing, dia tu macam kambing tu. Gembala ni, duduk situ-situlah. Tang sama kambing sanyang lah. Malam sama kambing. Tidur pun kat kambing. Dia dua tiga orang tu je. Tu gembala dulu. Dia macam secara orang panggil orang nomad. Zaman dulu. Ha. Itu keadaan siapa sekarang? Tuan-tuan dah datang daripada Syria ke Jordan, daripada Jordan ke Saudi. Tuan-tuan tengok ada kat 1,000 ekor kambing. Ada tempat orang dia. Dia main kambing tu. Itu keadaan. Jadi kalau macam tu tak dah lah nak baca apa ni politik ke ekonomi ke. Dia hak kambing dia je lah. Ha, beza tu. Kemudian sifat fizikal Nabi SAW. Saya sebut riwayat.